Hi parents, minggu ini anak-anak belajar tentang bagaimana kita menghormati Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Daniel pasal yang kelima. Anda dapat mengajak anak untuk membaca kembali kisah ini bersama-sama di rumah. Berikut kami bagikan panduan agar orang tua dapat ikut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, tanyakan kepada anak, apa arti kata honoring atau menghormati menurut mereka? Yang kedua, tanyakan juga kepada anak, bagaimana sih caranya kita menghormati Tuhan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, jelaskan kepada mereka bahwa ketika kita dengan sungguh-sungguh menghormati Tuhan, maka berkat dan hikmat Tuhan akan turun atas hidup kita. Tuhan senang dengan orang yang mau dengan sepenuh hati bersekutu dengannya. Let's do it. Ajak anak untuk berkomitmen beribadah dengan sungguh-sungguh setiap minggu. Caranya, yang pertama, kita sudah dalam keadaan selesai mandi, lalu berpakaian yang rapi, lalu yang kedua kita duduk dengan baik, tidak tidur-tiduran walaupun kita beribadah dari rumah. Lalu yang ketiga kita juga ikut memuji dengan semangat ketika kakak yang memimpin ibadah, memimpin pujian, ajak berdiri, kita juga semua ikut berdiri. Lalu kita mendengarkan firman dengan antusias. Jangan lupa tutup diskusi dengan berdoa. Selamat berdiskusi, parents!